enggak. Lombok, lombok. Mana ini depan apa? Buka. Inilah detik-detik sekelompok ibu-ibu yang geram dengan maraknya aksi perjudian di wilayah Dusun 1, Pasar Umum Desa Tandam Hilir, Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka geram hingga nekat merusak mesin judi yang masih menyala. Para ibu-ibu kesal karena tempat ini memancing anak-anak dan suami mereka untuk ikut bermain judi. Walau warga setempat sudah berulang kali melapor untuk menutup tempat ini, namun sampai aksi ini terjadi belum juga ada tanggapan baik dari polisi maupun pemilik tempat. Kami resah gelisah dengan keadaan game itu di dusun kami. Iya, maunya tutup semua. Anak kami ke situ. Iya. Suami-suami kami ke situ. Ya. Gajian habis gajian bagi dua ke situ, istri kekurangan belanja, anak sekolah kekurangan uang sekolah. Rebut kan Pak. Jadi dari itu keberatan kami ada itu, fasilitas itu kami keberatan ada di dusun kami ini. Adanya fasilitas itulah maka anak-anak kami, suami-suami kami, masyarakat kami ke sana. Karena ada fasilitas itu. Andaikan itu tidak ada Pak, takkan ke sana. Menanggapi aksi yang dilakukan sekelompok ibu-ibu ini, Kapolres Binjai mengaku malu dan berjanji akan memberantas praktek judi ilegal yang marak di wilayahnya. Terima kasih banyak sudah membantu kami, pihak kepolisian, dan jujur sebenarnya saya terbuka saja, saya sebagai Kapolres, saya malu. Tapi saya terima kasih kepada masyarakat, saya malu, saya sebagai aparat keamanan, masyarakat lebih cepat bertindak. Saya terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat masyarakat. Dan saya terharu malam ini. Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak suka judi. Dan saya rencana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mau saya kasih apresiasi. Kedepan saya berantas judi, saya punya dukungan. Maraknya kasus perjudian cukup menyita perhatian Kapolri. Dari level pusat hingga daerah, diminta untuk menindak dan memberantas kegiatan judi. Sejumlah lokasi yang dipakai untuk tempat judi konvensional hingga kantor operasional situs judi online juga digerebek polisi. Di sepanjang tahun 2022 saja, polisi mengklaim telah menangkap lebih dari 3.000 kasus perjudian. Lebih dari 2.000 tindak pidana perjudian konvensional dan lebih dari 1.000 kasus judi online. Aksi heroik ibu-ibu yang menggerebek lokasi judi di Binjai, Sumatera Utara ini tidak kali ini saja terjadi. Berikut beberapa aksi heroik ibu-ibu yang pernah terjadi dan aksinya menjadi perhatian publik. Akibat kesal karena lingkungannya kerap menjadi tempat pesta narkoba, sekelompok ibu-ibu di Jambi nekat menggerebek lokasi narkoba. Tidak hanya menggerebek, sekelompok ibu-ibu ini nekat mengacak-acak lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat pesta narkoba di Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Selain itu, diduga lokasi ini juga menjadi tempat transaksi narkoba. Dari tempat ini, sekelompok ibu-ibu menemukan barang bukti narkoba beserta alat hisapnya. Aksi sekelompok ibu-ibu ini merupakan puncak kekesalan lantaran kerap kehilangan barang-barang yang diduga untuk membeli narkoba. Nah, ini nabuktinya, nah. Ini tegak di sini. Jangan ditangkap polisi. Polisi banyak ada di dalam dosa. Polisi menangkap 6 orang pengguna narkoba yang kerap berada di lokasi tersebut.
Aksi sekelompok ibu-ibu yang menggerebek lokasi ini diinisiasi oleh istri dari salah satu tersangka yang telah diamankan. Ini ya guys, ini. Ini udah kami kasih toleransi ya. Di Riau pada akhir Juli lalu, sekelompok ibu-ibu menggerebek warung remang-remang yang diduga merupakan tempat prostitusi terselubung di kawasan perkebunan sawit Desa Rambah, Rokan Hulu. Sekelompok ibu-ibu ini bahkan nekat membakar 3 warung dan membongkar 1 unit warung. Aksi ini dilakukan lantaran beredarnya video aktivitas warung yang tak senonoh di media sosial. Jadi rasa ibu-ibu ini begitu dapat apa unggahan dari Facebook itu memanas spontanitas, Bu. Apa-apa kami gerak. Itu tanpa ada ini apa-apa perundingan atau apa, enggak ada spontanitas gitu. Memanas terus kami bergerak gitu, Pak. Ini ya, guys. Warung yang viral itu ya, guys. Usai kejadian, petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP melakukan patroli untuk menyisir aktivitas di warung remang-remang. Para petugas melakukan antisipasi agar tidak memicu kejadian serupa.